Capcus. Ya, ya di Banter kita masih di RB Morning Show yang dipersembahkan oleh Astra Motor Mendilar Honda Kaltim. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamatkan jiwa-jiwa yang sepi. Kali kita mau ngasih tahu Ari Partner hal apa sih yang paling dibenci pengendara motor saat berhenti di lampu merah. Bikin mood jadi jelek. Muka kita udah jelek. Oh aja enak aja, kita kan ganteng. Aku kan manis. Cantik aku kali. Iya aku dong. Cantik aku. Aku. Ya udah aku. Aku. Tetap gak mau kalah. Oke Ari Partner. Yang pertama, udah pasti sering banget yang kayak gini. Buat yang berkendara roda 2, yang naik motor, mana suaranya? Sabar ya, sabar. Ini dia. Pak. Pertama ya. Ya. Paling males kalau pas berhenti sebelahnya polisi lalu lintas. Kadang dia suka nanyain STNK. Padahal kita nggak melanggar apa-apa. Contoh ya. Contoh kamu. Selamat. Selamat ulang tahun, Mbak. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Makasih loh, Pak Polisi. Aduh, ya ampun. Saya story dulu ya, Pak. Saya story dulu. Maaf. Lapar, Dek. Lapar, Pak. Oh, lapor. Oke. Kenapa, Pak? STNK-nya mana? Kenapa ya, Pak? Ada razia ya, Pak? STNK. STNK. Ada sebentar, Pak, ya? Sebentar. STNK itu adalah kepanjangan surat tanda ngenalin kamu. Lanjut. Yang kedua, lampu merah kadang juga membuat kita terjebak hujan. Mau berteduh susah. Ya, karena terhalang kendaraan lain. Ya, kehujanan deh. Kehujanan. Kalau digambar ini dia sampai pakai plastik, tau gak, dibalik kepala ya. Kasian banget. Ya, selanjutnya. Itu dia. Pengguna jalan lain juga enggak kalah ngeselin, terutama mereka yang suka klakson padahal lampu merah masih tersisa 5 detik. Titit, kenapa sih sabar ya enggak? Yang buru-buru enggak cuma kamu. Oke, okay, menurut kamu Mel, kamu sebagai seorang cowok ya, sebagai cewek. Ya, dulu cowok kan. Pembalap dia soalnya. Oh iya. Ya. Kenapa? Apa sih yang ada di pikiran orang-orang baru lampu hijau? Teng, kita baru mau ngegas gitu. Orang-orang bilang udah titit. Apa? Kamu gak ada, dia enggak sabaran aja. Egois. Kan yang pakai jalan bukan cuma dia. Berarti dia adalah Mawar Dijong. Kenapa? Lebih dari egoku. Kurang ya. Kurang. Apa? Kurang. Tapi. Kenapa? Beruntunglah bagi kamu yang tinggal di kota yang lampu merahnya sebentar. Di kota besar lampu merah bisa sampai 2 menit. Lama banget. Dan beruntunglah kita beberapa hari ini. Jalan dari rumahku sampai ke SCP, lantai 5. Lampu merahnya mati. Lagi rusak. Iya, gak apa-apa. Mungkin dalam masa perbaikan. Ya, tapi tetap hati-hati aja ya. Jangan nyerobot sana sini ya, Arby Partner. Jangan nyerobot. Apalagi sampai buka warung di tengah situ. Jangan dong. Kan orang Indonesia gitu, gak bisa lihat lahan kosong. Gak gitu. Dibikin warung. Itu tidak dibenarkan. Terus itu di depan gang ada sela-sela dikit dibikin. Bercanda sayang. Bercanda. Oke, selanjutnya. Aku pernah buat blog, Mel. Postingan tentang ini. Oh iya? Dan aku foto. Kenapa? Sebel banget kalau lagi berhenti sebelahan sama truk ayam. Mana anak, mana suaranya bener kan? Betul. Mohon maaf banget. Baunya itu loh. Iya bau. Nggak hilang, bisa nempel ke baju. Mohon maaf ya buat abang-abang. Kita cuma canda loh. Iya, bercanda. Tapi memang bener bau. Lanjut. Dan kadang ada pengamen yang rese gitu, nyanyi gak jelas. Yeah. Giliran gak dikasih duit, maksa-maksa. Wah, serius? Iya. Dia tuh pengaman apa chef sih? Maksa-maksa? Masak-masak. Oh, bukan, oke. Okay. Maksudnya nyanyinya aja belum kelar. Yeah. Nyanyinya juga lagu gak jelas. Nah. Genjrengannya juga, aduh gimana ya, kita tuh mengasih itu karena karya dia, karena apapun yang sudah diusahakan sama dia. Tapi kalau cuman dia juga gak ikhlas, ya ngapain kita... Kita ngasihnya juga kayak gak ikhlas. Permisi mbak. Saya kesini mau ngamen. Saya disuruh sama ibu mbak. Hah? Ibu saya? Iya, saya mau ngamen. Itu
halamannya banyak tanah, saya mau ngamen. Nyemen. Mbak, tolong mbak. Sabar mbak. Lanjut, apa lagi tol? Ada dong. Apa tuh? Eh, salah. Mana? Itu sekarang kamu. Oh iya, aku ya? Iya, kamu aja kali. Eh, aku ya? Kamu dong. Aku. Bingung, aku jadi bingung. Bingung juga sama pengendara motor gede yang knalpotnya mengarah ke atas. Hah? Kau pernah kan kena? Oh iya. Terus mau kita? Terus asap-asapnya dulu bikin skin care aku rusak. Nggak mikir apa muka pengendara di belakangnya jadi kayak kelipatan. Ya. Kelilipan. Tuh nggak sih kalau kita kebanyakan ya, mm-hmm. pas kita lagi di motor, mm-hmm. terus itu kena knalpot, knalpot motor. Iya. Muka orang tua kita keriput. Orang tua kita. Oh iya, memang. Muka orang tua kita. Oh iya, memang orang tua kita udah. Emang udah. Oh ya udah orang dasar. Tua. Ya. Aku tapi sayang. Ada juga nih. Apa tuh? Pengendara yang merokok di lampu merah. Ini kan udah gak dibolehin. Itu. Pas jalan abunya tuh bikin kelilipan. Itu. Bikin kena percikan kita. Wah. Kita marah dong. Iya. Gak boleh, ini udah gak dibolehin. Dikira di atas panggung apa pakai apa smoke gun apa gitu. Itu. Dan yang terakhir adalah gak ada hal yang lebih apes daripada berada di belakang emak-emak naik Matic. Gak pernah jelas kemana arah dan tujuannya. Apalagi apalagi gak pakai helm. Dia ke kanan, iya. Mohon maaf ibu-ibu. Sen kanan dia ke kiri. Terus itu kadang-kadang ngelambain tangan. Toto terbang. Ya itulah Ari Partner. Suka dukanya berhenti di lampu merah. Iya, kita seru-seruan aja sih. Kocak-kocakan aja. Tapi kalau kira-kira apakah yang akan terjadi setelah kita pulang dari siaran radio? Apakah lampu merahnya akan bertemu dengan monster? Dia akan berubah menjadi ranger merah, ranger kuning, bisa dan ranger jadi, hijau. Atau menjadi Ultraman. Oke. Okay. Aku mau minum susu Ultraman ah. Merek disebut. Ultraman kan? Oh iya betul juga. Ultraman. Yeay. Ya sudah kalau gitu, nanti kita bakal balik lagi tetap sama Naldi Ervanda. Emily Wardani.